Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati melaksanakan uji publik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Uji publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait kebijakan pajak dan retribusi daerah diusulkan. Uji publik dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 di Ruang Rapat Penjawi Setda Pati. Acara ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan pemerintah daerah dan pelaku usaha di Kabupaten Pati. Dalam sambutannya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati, Sukardi, menyampaikan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan demi terciptanya kebijakan yang lebih baik dan akuntabel. Masukan semua pihak, terutama dari notaris BPAT dan juga dari instansi lain, termasuk dari BPN dan juga dari KPU Pratama dan lain-lain. Ini menyesuaikan seperti dengan daerah-daerah yang lain. Kemudian BPHTB ini nanti selama ini Pati termasuk walaupun luas wilayahnya cukup besar, namun demikian untuk perolehan BPHTB ini masih sangat minim kita dibandingkan dengan daerah-daerah lain, masih sangat kecil dibandingkan dengan Jepara, kita tidak ada separuhnya. Sekali lagi, dibandingkan dengan Jepara saja kita tidak ada separuhnya, sehingga ini ke depan diharapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi tulang punggung pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan daerah. BPHTB ini kita selama ini masih di tarif terendah sejawa tengah, mungkin juga dibanding daerah lain. Tarif maksimal di undang-undang baik 2000 undang-undang nomor 28 tahun 2009 maupun undang-undang 1 2002 ini kita sudah diatur maksimal 5%, dan ini hampir semua daerah juga mengenakan tarif 5%. Kemudian nanti akan ada perubahan NPO PTKP. Kemudian untuk BPDJT atas makanan atau minuman ini tarifnya hampir sama. Ini yang berbeda nanti di listrikan, kemudian jasa perhotelan sama, parkir parkir ada penurunan nih. Jadi dari 30% aturan maksimal kita menerapkan 30% turun jadi 10%. Jadi intinya nanti memang ada tarif di undang-undang itu ada yang naik dan ada yang turun. Kemudian pajak yang lain juga ada penurunan terkait jasa kesenian dan hiburan. Kemudian pajak reklame sama, air tanah sama, kemudian sarang burung ini juga hampir tidak ada, semakin berkurang dibandingkan dengan zaman dulu. Kemudian ini option nanti masih kita aktualisasikan dengan provinsi untuk pajak dan PKB. Itu peluang dari kami dengan beberapa hal yang ada perubahan dibandingkan dengan
perda-perda sebelumnya. Kemudian terkait retribusi itu juga ada beberapa yang tidak menjadi objek pajak lagi, ada yang turun, ada juga yang tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten. Sehingga sebenarnya secara keseluruhan ini ada penurunan dari potensi maupun objek-objek yang harus kita jadikan pendapatan untuk pemenang kabupaten. Di sisi lain, kebutuhan untuk pendapatan ini juga semakin meningkat karena adanya penurunan bantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Anggaran semakin berkurang sehingga diharapkan, pemerintah pusat pun mengharapkan pajak dan retribusi daerah yang menjadi tulang punggung pendapatan daerah ini bisa dinaikkan atau memulai kenaikan sehingga bisa untuk belanja untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini nanti paparan akan disampaikan dari Kabid Pendapatan untuk dipandu terkait dengan usulan-usulan atau masukan-masukan dari panjenengan semua. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terus selanjutnya nanti, oh ya, ini perlu kita informasikan sebenarnya acara ini mau dibuka Pak Sekda langsung, tapi karena ada kegiatan yang cukup banyak, jam 9 ini juga ada banker, termasuk saya juga harus ke banker, sehingga kegiatan ini kami yang membuka, nanti paparan akan dilaksanakan oleh tim penyusun perda PDRI. Saya kira itu dari kami, baik dengan bacaan bersemangat bersama-sama, nanti kita buka acara Kabid ini dan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Kabid ini secara resmi dan Sukardi menambahkan, tujuan dari forum ini karena amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, sehingga daerah harus menetapkan peraturan daerah yang pada gilirannya akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dalam sesi diskusi yang berlangsung selama uji publik, beberapa perwakilan masyarakat dan pelaku usaha menyampaikan berbagai pandangan dan masukan terkait raperda tersebut. Sebagian dari mereka mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, namun juga menyoroti perlunya keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha. Harapannya, ada perbaikan juga diterima serta dilaksanakan, mengingat pajak daerah adalah sumber pendapatan. Kita dalam rangka penyusunan rancangan perda tentang pajak daerah dan daerah ini memasuki tahapan public hearing, jadi kita meminta masukan usulan dari masyarakat, perwakilan masyarakat dari berbagai unsur, dari pemerintah desa, kecamatan, kemudian juga dari pelaku-pelaku pajak daerah dan daerah,
ada notaris, ada pelamar perhotelan, juga pelaku-pelaku yang lain, serta dari OPD-OPD yang berkaitan dengan penarikan retribusi dana. Tujuan dari Pamdi Garing ini kan sebenarnya amanah dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Itu salah satu amanahnya harus kita menetapkan perda tentang BGHT. Prinsipnya di ketentuan lama kita pajak dan retribusi diatur dengan sekitar 10 perda. Di rancangan ini ke 10 perda tentang pajak dan retribusi itu kita susun menjadi satu dengan nama pajak daerah dan retribusi daerah. Oke. Untuk secara garis besarnya, apakah terdapat perubahan tarif pada perda ini? Ya, ada. Di rancangan kali ini dengan dasar Undang-Undang 1/2022 ada beberapa, bahkan tidak hanya tarif, ada beberapa objek retribusi itu yang tidak bisa kita pungut lagi. Misalnya menara telekomunikasi. Kemudian retribusi terkait dengan timbangan apa itu untuk dari perdagangan itu kan ada yang timbangan itu. Kemudian juga ada retribusi yang lain yang sekarang bukan menjadi kewenangan kita, terkait misalnya perikanan itu ada retribusi yang sekarang menjadi provinsi. Dan juga nanti setelah ini akan ada perhitungan juga option, yaitu pembagian hasil dari pajak kendaraan bermotor. Itu nanti juga ada perhitungan yang berubah dengan sebelumnya. Tapi untuk option ini nanti ketentuan akan ditetapkan sampai dengan 2025, 5 Januari 2025. Sedangkan untuk ketentuan perda ini harus ditetapkan paling lambat 5 Januari 2024. Ya. Untuk harapannya gimana, Pak? Harapannya pertama, ini rancangan perda ini nanti dengan adanya masukan dan juga kritis dari masyarakat, ini ada perbaikan dan juga nanti diharapkan bisa diterima dan dilaksanakan. Karena semangatnya pajak retribusi daerah ini adalah sumber pendapatan yang mau tidak mau ini menjadi sumber pendapatan utama ke depan. Karena saat ini memang dana transfer dari pusat dengan kemampuan keuangan dari pusat yang semakin berkurang. Diharapkan kota pusat juga berharap Pemda bisa mandiri dengan jalan perolehan PAD ini meningkat untuk mencukupi kebutuhan pembangunan. Setelah menerima masukan dan tanggapan dari peserta uji publik, pemerintah daerah dalam hal ini, BPKAD Kabupaten Pati, akan mengevaluasi dan mempertimbangkan semua saran yang disampaikan. Langkah-langkah penyempurnaan akan dilakukan sebelum raperda ini diajukan ke DPRD Kabupaten Pati untuk dibahas lebih lanjut. Tim Liputan Simbang 5 TV melaporkan.